Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menandatangani keputusan Presiden, Kepres, mengenai pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Menurut Dasko, hal ini juga sudah disepakati di masa transisi pemerintahan ini. Beberapa bulan lalu, kata Dasko, Prabowo juga sudah mendengarkan paparan tim IKN terkait pembangunan infrastruktur di sana. Meski begitu, Dasko mengaku belum tahu secara pasti aspek apa yang akan diprioritaskan Prabowo terkait pembangunan di IKN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, menegaskan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke IKN akan ditandatangani oleh Presiden terpilih. Jokowi sekali lagi mengingatkan bahwa memindahkan ibu kota bukan perkara gampang karena tidak hanya fisiknya yang direlokasi, tetapi juga membangun ekosistemnya. Mulai dari ekosistem hunian, perkantoran, pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas logistik harus dipastikan benar-benar siap. Selain itu, di IKN juga harus ada keramaian seperti restoran, warung, dan masalah terkait logistik, di mana kita mencari barang, itu harus siap. Jangan lupa subscribe ya!